guys, malam-malam bikin nasi goreng. Nasi goreng bakso ikan. Kita panaskan dulu bawang merah, bawang putihnya. Boleh diputar-putar-putar sampai wangi. Malam-malam kelaparan guys, bikin nasi goreng guys, buat anakku tercinta guys. Ini harus sampai yang wangi banget ya bawangnya ya. Inilah letak dari keenakan sebuah nasi goreng ya, terletak di bawangnya yang wangi. Jadi harus benar-benar wangi banget. Sampai dia menyoklat, menyoklat. Udah mulai menyoklat. Kecilkan sedikit apinya. Masukkan 2 butir telur. 2 butir telur. Kita aduk-aduk. Masukin bakso ikannya. Aduk lagi sampai bakso ikannya matang. Sekarang gedein apinya. Dari atas deh videonya deh. Nah, atas. Sampai baksonya matang. Gampang banget ya bikin nasi goreng ya ternyata ya. Sangat mudah tuh, cuma gini-gini aja. Yang penting intinya diaduk-aduk, diongseng-ongseng, diaduk-aduk, diongseng-ongseng. Diaduk-aduk, diongseng-ongseng. Halo. Baksonya sudah matang, kecilin api sedikit, masukkan nasinya, 2 piring full. Anakku makannya banyak guys, jadi nasinya banyak. Masukkan ini, bumbu sajiku, 1 bungkus. Masukkan juga Royco, rasa ayam, 1 bungkus. Masukkan juga kecap asin, cap kambing 2, sedikit aja, karena Royconya sudah asin, bumbu kecap, bumbu nasi goreng juga sudah asin. Oke, kita aduk rata. Dari agak jauh aja deh, videonya deh. Dari sebelah sini nih, dari sebelah sini. Putar, putar. Jangan terlalu dekat, putar. Nah, diaduk sampai rata ya, guys. Wow, yummy. Sederhana tapi enak, guys. Rasa restoran bintang 5. Solaria lewat. Kalau sudah begini, gedein apinya. Ma, boleh ngomong. Ma, ini ma, kalau ini tuh aku deket-deketin tuh biar nanti terkesan kayak apa vlog kuliner gitu ma, kayak apa? Iya, biar nanti kayak keren ma, jadi kayak ada angle-angle-nya gitu, angle-angle-nya itu menarik gitu. Oke, ini kameramennya sedang memberikan tips membuat konten yang viral.
Kalau yang deket tuh mama nanti bilang bilang sesuatu lah gitu. By the way, ini nasinya kurang mantep. Nasinya kurang kering. Sama kualinya kekecilan. Enggak, Mak. Belum, belum berapa ini. Benar-benar pada apinya gede banget ya guys, gede banget guys, apinya gede banget ya. Enggak, Mak. Biar enak rasanya. Biar udah, Mak. Enak rasanya. Udah, Mak. Oh, capek. Oke. Kita taruh di piring sekarang ya. Telur ceplok 2 biji sudah dibuat ya guys. Untuk melengkapi keindahan nasi goreng ini, telur ceplok sudah digoreng sama anakku ya, 2 biji. Sekarang kita mau menatanya di piring. Oke, ini sudah, kita matikan kompornya. Set. Sambung, Mak. Tuh. Saatnya kita angkat di piring. Oke. Taruh di piring agak di ya guys, terarang di atasnya dikasih telur ceplok nih, set, wis mantep mantep. Selamat menikmati nasi goreng bakso ikan, bye.